Forum Komunikasi Ormas Jepara, FKUJ, menggelar aksi demo di halaman Setda, Kabupaten Jepara, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang. Salah satu pendemo meninggal dunia. Massa sekitar 300 orang itu datang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung orasi dan membakar ban. Bahkan, massa juga menjebol pintu gerbang hingga rusak. Sebagian perwakilan massa aksi diperkenankan masuk dan berdiskusi dengan PJ Bupati Jepara Edi Suprianta dan Sekda Jepara Edi Sujatmiko. Terkait ada yang meninggal yang di apa di memang kalau saya ada laporan Pak Iswanto dari Jepara bahwa itu karena bawaan dari bersangkutan dari dokter UGD memeriksa itu adanya serangan jantung yang terjadi, jadi memang bukan karena ada apa di lapangan. Di lapangan kondusif sudah dikawal oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan teman-teman. Jadi sementara ini syarat masukan kita lakukan dengan I love you.